Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngebahas lagi, ini video yang kedua ya, untuk desain banner promosi menggunakan aplikasi Canva di Android. Jadi kita nggak perlu buka laptop dan sebagainya, cukup melalui Android ini. Oke, selanjutnya ngapain mas? Yang dibahas apa sekarang desainnya? Oke, desain sekarang mengenai Pray for Palu Donggala. Semoga mereka diberi kekuatan atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini saya menggunakan ini ya. Menggunakan kiriman Instagram aja. Pray for Gondal, pray for Donggala. Mana ya? Yang bagus, yang agak bagus. Bagus dan jelas, kira-kira kayak gitu ya. Sorry, agak sedikit lemes untuk ini, untuk tutorial kali ini. Pray for Donggala. Oke, di sini yang ini aja deh. Oh, yang jelas aja tulisannya. Sabar ya, sabar ya. Tunggu ya. Karena ini dadakan, aku nggak pernah gimana gitu. Prefer Donggala, ayo mana, kayak ini aja deh. Sip, nah, ini Prefer Donggala. Caranya biasa, klik gambarnya. Ada dua ya, di sini ada area, dua area, gambar sama teks. Saya ganti gambarnya dulu untuk yang Donggala. Wah, ini produk-produknya banyak sekali, teman-teman. Oke, saya udah dapat gambarnya. Pray for Donggala. Oke, yang ini boxnya transparannya dikecilin lagi. Sip. Kita ganti teks. Oke, teman-teman, ini kan satu grup. Untuk memisahkan grupnya, di sini ada, di atas itu ada logo lingkaran dan titik tiga. Klik di sini, ada lingkaran dan kotak, ini artinya memisahkan. Nah, ini memisahkan. Oke, untuk memisahkan di sini kita ganti tulisannya, diklik dulu, lalu klik di angka E. Nah, nanti muncul nih untuk editannya nih, kita delete. Pray for Palu Donggala. Oke mas, ini kebesaran, jadi kita klik dulu di luar area hitam ini, baru klik lagi ke sini, baru kita kecilin. Kita perbesar. Oke, mas, tulisannya di warna hitam aja. Di sebelah kanan ini yang di teks. Di bawah itu ada warna kotak putih, diganti warna hitam aja. Nah, kan lebih jelas lagi ya. Pray for Palu Donggala. Itu kita kasih warna merah. Kurang bagus kali ya warna merah. Kita ganti warna kuning, gak apa-apa. Hitam. Nah, ini delete aja. Di atas ada logo sampah, kita bisa delete. Pray for Donggala. Nah, ini misalkan donasi melalui, misalkan teman-teman bisa nambahin logo apapun di sini. Buat logo
apa gitu, dari komunitas atau dari lembaga apa bisa ditambahkan. Sini Prefer Donggala donasi melalui rekening BCA misalkan ya, Mandiri misalkan, bebas mau rekening di sini, di bawahnya dua tiga satu empat bla bla bla, bawa lagi atas nama hamba Allah sama ya, itu Prefer Donggala. Mas, cara masukin logonya gimana? Oke. Untuk masukin logo, kita langsung di bawah ini ada plus. Kita klik plusnya, gambar. Kita pilih gambar lagi. Gambar logo, misalkan logo apa ya? Ini onejogja.com deh ya. Ini rental mobil ini. Recommended untuk yang di Jogja. Kebetulan adanya ini, jadi seperti ini, Jalan Jogja, atau taruh di tengah, atau di tengah, bebas. Di samping sini oke juga, sini lumayan, atau di dalam ini nggak apa-apa. Di dalam itu bawa lagi, ini ke bawah lagi, ini ke bawah lagi. Oke, Prefer Donggala donasi melalui rekening. Misalkan kita bukan penyandang dana ya, jadi nggak usah Prefer Donggala. Kasih kata-kata mutiara aja di bawahnya, itu bisa. Oke, gitu aja ya. Ini untuk Prefer Donggala. Nanti kita bahas lagi cara-cara lainnya mengenai yang lain-lain. Mas, tambahin lagi dong ininya dong, variasi-variasinya. Bisa. Kita tambahin variasi lagi. Klik plus lagi ya yang tadi ya. Di sini ada grafis, terus kita tambahin kotak ini misalkan. Kotak-kotak gini. Nah, seperti ini atau gini misalkan. Warnanya ini transparan, warnanya diganti warna ini, terus hijau misalkan. Di plus, di checklist lagi, terus kita ganti lagi grafisnya menggunakan seperti ini. Nah, ini keren lagi tuh. Oke. Tinggal ngikutin aja ya. Simple banget, tinggal ngikutin aja teman-teman. Ganti warna lagi, warnanya hijaunya agak atau kuning deh. Kuning, terus transparan lagi. Seperti ini. Plus lagi menggunakan grafis lagi. Apa lagi ya? Bulat. Nah, ini bulat. Kita taruh di sini misalkan. Bulat-bulat kecil. Warna kuning lagi. Oke, terus diklik ininya. Kita bisa copy loh ini, jadi di copy. Terus klik yang tiga itu, copy lagi, dibesarin dikit, nah begini. Oke ya, biar bagus deh ini, saya pindahin ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Gambarnya kecil ya. Kalau ini di ando ya, andonya ini loh, ada tanda lengkung ke kiri.
sebelahnya sampah. Nah, lumayan lah, cakep. Kayak ini variasinya dipisahin aja, dipisahin. Oke, agak kesini. Oke ya, begitu aja. Oh, satu lagi, tombol paling ujung kiri atas ini untuk screennya, untuk nge-save-nya. Di-save dulu. Oke, batal aja kalau belum fix untuk reshare. Batal, nanti muncul di bagian, di back dulu. Nah, nanti muncul di sini. Di galeri kita juga udah tersave. Itu aja, thanks ya buat informasinya. Informasi untuk menonton ini, tutorial ini nanti saya bahas desain lainnya. Itu aja sih, jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik maksud aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.